Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membongkar mesin cuci Panasonic. Panasonic 2 tabung 6 kg ya kapasitasnya. Ini kemarin keluarnya adalah 6 besan di pembuangan, saluran pembuangan ketika kita isi penuh ataupun cuma separuh, ternyata sudah tidak mampu untuk menahan beban air. Ketika saya bongkar di bagian ininya, di bagian karetnya, ini sudah saya ambil ya tadi. Ini sudah saya lepas juga. Ternyata karetnya sudah sobek dan pernya sudah patah. Penampakannya seperti ini. Nah, ini penampakan karetnya sudah sobek karena sudah lumayan tua ya, ini usianya sudah lebih dari 10 tahun. Ya sudah dapat. Ini harus kita ganti. Kalau ini nanti keduanya tinggal kita pasang lagi. Nanti kita beli karetnya ini sama pernya sekalian. Kayaknya kalau nggak salah cuma sekitar 10-an ribu ini harganya. Nanti kita coba ke toko bangunan itu biasanya ada di sana. Semoga saja nanti kita ganti karetnya sudah bisa normal lagi. Ini saluran pembuangannya juga sudah rusak, putus karena usia ya. Harus kita ganti, harus kita lepas di bagian ini ya. Ini harus kita congkel dulu, kita belikan yang baru. Ini dilem kalau nggak salah, ini masalahnya harus dilem. Dan yang baru pasang sini kalau nggak salah, kemarin saya lihat di Facebook ada yang jual 15.000 ini untuk saluran pembuangannya. Jadi sementara itu ya, nanti kita carikan karetnya itu. Gitu teman-teman, insya Allah nanti sudah normal lagi nih. Sekarang kita cek yang lain, sudah masih bagus. Oke, sementara itu dulu, nanti kita lanjut ketika kita sudah beli karetnya itu. Oke, selamat pagi teman-teman.